Warga apresiasi tim presisi Polres Kota Kotamobagu patroli KRYD demi Kamtibmas. Kotamobagu, kegiatan rutin yang ditingkatkan Polres Kotamobagu demi keamanan ketertiban masyarakat, terpantau tim presisi Polres Kotamobagu patroli dengan sasaran pencegahan kenakalan anak muda. Terpantau pada saat itu tim presisi Polres Kotamobagu patroli menemukan kelompok anak-anak muda AAM, yang hendak berkerumun sebelum sholat dan setelah sholat tim presisi Polres Kotamobagu mengimbau agar tidak lakukan balap liar. Dengan mensosialisasikan cara yang humanis, tim menyampaikan untuk anak muda agar tidak ada yang memakai knalpot bising. Setelah lakukan himbauan, tim dari kepolisian langsung lakukan tindakan terhadap anak-anak muda yang melakukan pelanggaran lalu lintas langsung menggiring di kantor Satlantas Polres Kotamobagu. Warga Kotamobagu apresiasi tim presisi Polres Kotamobagu yang melakukan patroli KRYD. Maju terus, kami warga Kotamobagu selalu mendukung pihak kepolisian setempat demi keamanan dan kenyamanan, ujar Bapak Feki warga Kotamobagu, Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Tim awak media memantau selama melaksanakan giat patroli dari pihak kepolisian, dari malam sampai subuh pagi situasi dalam keadaan aman terkendali. Laporan tim MWLS.